Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Mas Komar Luka. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di jalur pintu masuk terminal Purbaimung Rasi ya, atau biasa saya sebut ini tikungan mesra jalur kedatangan atau shelter kedatangan terminal Purbaimung Rasi ya, hari Minggu tanggal 1 September tahun 2024. Ini pukul 4 lebih 20 menit, diawali kereta cepat dari Magelang. Ini menurunkan penumpang ya, rumah-rumah di jalurnya bus kota. Dan saya informasikan ini untuk jalur masuk terminal Purbaya nanti dibagi dua ya. Untuk jalur yang sebelah kanan saya ini jalur bus AKAP dan AKDP, kalau sebelah kiri atau sebelah sana ini untuk jalur bus kota maupun mobil pribadi ya. Ini lanjutannya kita lihat ya, di sana ada plangnya, ini bus kota dan mobil pribadi atau sepeda pribadi. Dan untuk jalur sebelah kiri atau ada MPU, MPU-nya masih tertutup karena renovasi bus kota atau bus antar kota. Oke, simak video ini sampai selesai ya. Dan ada ini kita lihat Jaya Utama Induk Atas dari Jepara. Oh, dari Jepara ini masuk terminal Purbaya di jalur bus antar kota. Dan ada Havana Bumblebee dari Malang Patas. Warnanya ramai. Dan ada AK9 Jara Patas dari Jember. Oke, simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Ini penumpang juga cukup lumayan ini. Ini pukul 4 lebih 22 menit. Kita lihat ya, ada Surabaya Bus atau Bus Tayu, bus kota ini masuk di lajur, kalau dari pandangan saya sebelah kiri di lajur bus kota. Penumpangnya ramai kita lihat. Dan di jalur bus AKDP AKAP ada Jaya Utama Indo Ekonomi dari Semarang via Tuban. Permanya lumayan ramai masuk terminal Purbaya, meskipun penumpang yang turun di shelter penurunan penumpang tidak bisa menjadi patokan ya, karena banyak juga penumpang yang turun di luaran terminal. Ini pukul 4 lebih 23 menit ada Ponorogo Indah Patas dari Ponorogo. Belok cantik atau belok mesra masuk shelter penurunan penumpang, permanya ramai dari Ponorogo. Masih pukul 4 lebih 23 menit. Ini kita lihat Transjatim juga masuk, termasuk bus kota. Dua langsung ini. Tujuan terminal Bundar Gresik dari Porong. Masuk di lajurnya bus kota. Dan yang kedua ini tujuan Porong ya. Dan tidak semua bus AKDP juga ada yang menurunkan penumpang di jalur bus kota ini ya. Nanti kita pantau. Masih ini pukul 4 lebih 24 menit ada bis kota dari CMP via tol. Ini bis kota, lajurnya bis kota dua putra. Jadi penumpang yang mau oper bus ke Transjatim maupun Surabaya Bus bisa di dalam, ada haltenya. Kalau mau naik dari bus kota naik bus AKDP AKAP ya nanti turun dan masuk shelter pemberangkatan. Pukul 4 lebih 24 menit ini Resto Panda bus AKDP atas dari Ponorogo kayaknya ini. Wih, miring-miring ini, pelan-pelan saja. Penumpangnya ramai dari Ponorogo. Pukul 4 lebih 25 menit ada Tentrem Ekonomi dari Malang atau Surabaya Malang. Ini dari Malang via arteri kayaknya, tidak ada tulisannya via tolnya. Penumpangnya juga lumayan ramai, penumpang di shelter penumpang, meskipun tidak bisa menjadi patokan ya, karena banyak juga penumpang yang turun di luaran terminal Purbaya ini. Pukul 4 lebih 28 menit Resto Panda Ekonomi dari Malang atau Surabaya Malang via arteri dari Malang. Penumpangnya lumayan. Pukul 4 lebih 28 menit ada Bagong Ekonomi. Dari Tulungagung ini Lintang Satiti. Numpangnya full ini, luar biasa. Pukul 4 lebih 29 menit dua bus ini Resto Panda Ekonomi dari Malang. Di arteri kayaknya ya, tidak tahu tulisannya via tol. Penumpangnya lumayan. Dan Sinar Mandiri Mulia dari Semarang via Tuban. Masih persiapan berangkat ternyata Sinar Mandiri Mulia. Kosongan.
Pukul 4 lebih 31 menit ada harapan Jaya Patas dari Tulungagung. Oh, bermainnya full ini juga luar biasa. Di belakangnya dari kejauhan ada Mira. Surabaya Madiun Solo Jogja ini kayaknya masih persiapan berangkat. Pukul 4 lebih 32 menit ada Eka Cepat Surabaya Purwokerto Bumi Ayu ini persiapan berangkat ya teman-teman. Pukul 4 lebih 33 menit Aristo Panda Patas Jet Bus 5 dari Ponorogo kayaknya ini. Penumpangnya rame. Pukul 4 lebih 35 menit ya di lajur bus kota ada Sugeng Rayu. Ini memang ada beberapa bus AKDP ya yang menurunkan penumpang di jalur bus kota, antara lain Sumber Grup Mira maupun kadang Bagong Harapan Jaya juga Restu Panda juga ada. Sugeng Rayu dari Solo Jogja ini penumpangnya rame ya. Kita lihat menurunkan penumpang di jalur bus kota. Pukul 4 lebih 36 menit ada bus ekonomi masuk bersamaan ini. Pelita Mas Surabaya Malang atau dari Malang via tol Karanglo disusul Sugeng Rayu. Rumahnya rame, Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja ini persiapan berangkat ya. Di belakangnya dari kejauhan kita pantau ada Remaja Medium Surabaya Pare Blitar atau dari Pare Blitar. Oh, rupanya rame, ada yang berdiri masuk penurunan penumpang luar biasa. Pukul 4 lebih 38 menit dua bus masuk Agramas Sweet Class Malang Surabaya Jakarta. Oh, berbanyak ramai dari Malang. Susul Tentrem Ekonomi dari Malang Viatul Karang lho, parah guys. Permainnya juga terpantau ramai. Dan kita lihat, oh, dua bus yang masuk di lajur bus kota. Ini Sinar Mandir ya, juga menurunkan penumpang di lajur bus kota. Don Juan disusul Surabaya Pusat Bustayu. Permainnya cukup ramai, Sinar Mandir ya, dari Semarang Viatul Karang. Oh, ada beda jalurnya ternyata. Pukul 4 lebih 40 menit ada Indonesia dari Semarang via Tuban. Ekonomi ya teman-teman ini. Warnanya rame. Disusul Tentrem Ekonomi dari Malang via Tol Karang lo bisa cepat. Oh, permanya ini sepi ya. Apakah banyak yang turun di luar terminal ya? Mungkin juga. Dan juga ada M Trans. Peneles Surabaya Denpasar persiapan berangkat menuju Denpasar, sudah ada penumpangnya lumayan. Dan langsung dari kejauhan ada Laju Patas ini. Laju Patas dari Jember. Lumayan penumpangnya. Dan langsung di belakangnya dari kejauhan ini kayaknya Sinar Mandir Mulia ya, sudah nampak ini Ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Wow, kosongan ya, ini persiapan berangkat ternyata. Pukul 4 lebih 41 menit ada Bagong dari Malang Ekonomi yang menurunkan penumpang di jalur bus kota ya. Ini bertujuan, rupanya juga cukup ramai bertujuan ya, biasanya itu biar cepat untuk langkah garasi ya.
biar lebih dekat. Dan langsung disusul Mira Ekonomi Surabaya Madiun Solo Jogja persiapan. Lebih 42 menit ada Transjatim tujuan Porong dari Gresik. Penumpangnya moyong-moyong masuk jalur bus kota. Pukul 4 lebih 42 menit ada Restu Panda Patas dari Malang ini, Surabaya Malang, dari Malang ke Tolkarang lupa atas tentunya. Penumpangnya ramai dari Malang. Pukul 4 lebih 44 menit ada Sumber Selamat Surabaya Solo Jogja 7434 persiapan berangkat. Pukul 4 lebih 44 menit ada Damri dari Bandara Juanda. Tempatnya ramai dari Bandara Juanda. Pukul 4 lebih 45 menit ada Ponorogo Indah Juliet Patas dari Ponorogo atau Surabaya Ponorogo. Namanya ramai. Pukul 4 lebih 47 menit ini Aneka Jaya Patas ya teman-teman, ini dari Pacitan atau Surabaya Ponorogo Pacitan, dari Pacitan Patas via tol panjang. Namanya cukup ramai dari Ponorogo Pacitan. Pukul 4 lebih 48 menit. Wow, Bagong Patas ini dari Tulungagung atau Surabaya Tulungagung. Permanya juga ramai ya masuk terminal berapa ya. Dan Transjatim tujuan terminal Mendeng Gresik dari Porong permanya berdiri. Masuk jalur bus kota. Pukul 4 lebih 53 menit masuk terminal Surabaya Sinar Jaya Banyuwangi Pakupatan teman-teman. Oh, dari Banyuwangi ini penumpangnya ramai. Di belakangnya Surabaya Bus Kota ya, masuk di jalur bus kota. Di belakangnya ada Sinar Mandiri Mulia juga masuk di jalur bus kota ini dari Semarang via Tuban Wabah. Rumahnya juga cukup ramai. Di belakangnya lagi ada Surabaya Bus atau Bus Tayu ini. Juga di jalur bus kota. Dan langsung di belakangnya ada Margo Joyo dari Bojonegoro ini ekonomi. Normanya cukup ramai. Disusul slow dua bus yang masuk. Akas 4 Jibril dari Hujan Banyuwangi. Hujan Banyuwangi, penumpangnya ramai dan Surabaya Surabaya Solo Jogja dari Solo Jogja menurunkan penumpang di jalur bus kota. Sebagai penutup video kali ini teman-teman ada Patrick ini, oh Jawa Indah Transindo ya. Restu Agung ternyata, Restu Agung. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama tujuan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Restu Agung dari Jember Ekonomi.